Sumpah gue nostalgia banget guys. Hey what's up guys, welcome back to my channel. Dan hari ini guys, gue bakal buka-buka ya beginian lagi ya, sesuai dengan request kalian di video yang kemarin. Video yang Mobile Legends ini ya, Mobile Legends yang ini, bukan coki-coki. Ini Mobile Legends yang ini nih. Kalau kalian gak tahu ini apa, mungkin kalian belum nonton videonya. Klik di tombol i sebelah kanan atas video ini, diklik dan kalian bakal tahu. Dan hari ini karena banyak yang request juga, bang buka Crazy Birds bang. Ya Crazy Birds itu apa sih guys ya? Crazy Birds itu adalah nenek moyang dari mainan-mainan seperti ini ya, burung-burungan yang bisa disentil-sentil dan gitulah pokoknya. Jadi sekarang gue udah beli, gue beli sekotak guys ya, Crazy Bird, Crazy Bird Superstar. Jadi bagi kalian yang masih baru di channel gue, selamat datang, selamat menonton video gue. Kalau kalian belum subscribe, klik tombol merah di bawah video ini. Dan jangan lupa pencet lonceng di sebelah kanannya juga guys ya. Jadi ada loncengnya gitu, kalian klik. By the way jangan lupa like juga ya, di like juga videonya, jangan lupa. Like itu penting guys. Oke guys, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita buka. Oke, ya ini dia guys, boxnya ya, kalian bisa lihat sendiri. Crazy Bird Superstars, ini ada Spider-Man, Hellboy, Spawn, dan lain-lain. Tuh, ini ada Deathstroke ya, gue gak tau ini karakter apa. Pokoknya ini dari DC kalau gak salah guys ya. Dan, apa dari Marvel, gue lupa. Ini Goku, wow pokoknya banyak banget karakter-karakter aneh di dalam sini guys. Dan kita bakal langsung buka. Dan kita lihat satu-satu, kita lihat kita dapat apa aja guys di dalam sini guys, oke? Yang belum like, like ya guys, jangan lupa like. Kita ambil cutter kesayangan kita. Dan ini masih disegel ya, ada promo, temukan kupon berhadiah, dadah, tau lah. Oke, gue gak peduli sama kupon guys. Kita langsung aja, kita buka. Segelnya kayak terbuka guys. Dan ini dia, kita langsung buka aja. Ini juga pertama kali gue buka guys, gue penasaran banget. Oh no, what is this? ABC magnet. Ayo kumpulkan 26 seri lainnya. Ya, siapa yang peduli dengan itu? Karena kita punya mereka. Oh my god. 30 saset. 30 saset, guys. Oke. Kita punya Hellboy di sini ya. Hellboy, Spawn, Spider-Man, sama Goku. Coba kita ada 4 apa 5? Oh, itu ya, guys. Ngulang lagi, oke. Jadi kita ada 4 packing, 4 macam packing, ada Goku. Ya, belakangnya sama sih. Tuh. Belakangnya sama seperti ini, temukan 40 karakter lainnya. Ada 40 karakter, tuh banyak banget guys pokoknya guys ya. Gila. Oke, kita langsung mulai dari yang pertama, kita mulai dari si Goku dulu guys ya. Oke, yang suka Goku, like, oke. Oke, kita dapat apa guys, kita dapat apa. Oh, apa ini? Ini apa anjir? Ini karakter apa? Astaga, gue gak tahu sama sekali ini apaan. Sumpah, oh gue tahu guys. Black Fairy. Oh, gue tahu. Ini dia ini yang di Clash of Clans. Iya, Clash of Clans. Sumpah. Lava Hound ini, guys. Gila. Bisa anak aja loh dia. Wah, kacau nih, guys. Oke, langsung kita buka. Kita bikin dulu ya. By the way, guys, dia seri nomor 22 dari 40 ya. Oke, akhirnya jadi guys ya. Ini dia Lava Hound. Mirip gaya sama yang asli. Wah, gila. Habis ada lava-lava hitamnya gitu ya. Matanya nyala ya. Gila, keren banget sumpah. By the way, kita dapat kupon beginian juga, guys. Apa ini kupon apa ini? Ah, ampas. Oke, guys, next kita punya Spider-Man. Langsung kita buka. Up, siapa nih? Wow, siapa nih? Wah, gila kocak. Apa nih? What? 3D puzzle Clash of Clans. Beli gak ya? Ada sih guys yang jual. Bukan beli nih ntar. Tayo ya? Ini siapa ya? Aduh, bisa Tayo pokoknya guys. Nomor 10. Oke, siap. Bisa Tayo. Oke, kita rakit dulu ya. Oke, di episode kali ini guys, kita bakal buka 15 biji dulu ya guys ya. Kita bakal buka 15 biji. Dan di episode selanjutnya kita bakal buka 15 lagi. Seperti itu. Gue bukannya pelit, tapi emang kalau misalnya buat Crazy Birds, gue pengen kalian lebih menikmati ini ya, desain dari karakternya, soalnya emang unik ya guys. Dan ini tuh bener-bener patut untuk dihargai dengan, ya, dengan segenap jiwa dan raga kalian tentunya.
Oke, jadi entah ini siapa namanya. Namanya Pink Car. Oke. Yeah, mantap sekali. Gila lucu-lucu ya ini ya, gila. Gue emang demen Crazy Birds karena emang desainnya lucu guys ya. Dibanding sama yang Mobile Legends. Tapi itu mungkin terserah kalian ya guys ya, kita lihat. Kalian lebih suka Mobile Legends atau Crazy Birds guys? Kalian komen di bawah ya. Jangan ngomong soal game ya, ngomong soal mainannya. Oke, next kita punya si Spawn ya guys ya. Kita mungkin bukanya seperti ini aja supaya lebih ini, lebih misterius ya. Supaya kita nggak tahu kita dapat apaan guys. Dan semoga kita beruntung. Semoga kita dapat sesuatu yang bagus ya guys ya. Oke. Ada kuponnya gak? Wah apaan nih, dapat 2. What? Oke, dapat 2 kuponnya nih. Nggak guna sebenernya guys. Oke, guys, kita tahu apa nih. What? Apaan nih? Wih gila, ini Street Fighter ya guys ya. Namanya Guilty namanya. Dan dia tuh nomor 17. Wow. Oke, langsung aja kita pasang si Guilty ini ya. Ini dari Street Fighter, gue nggak tahu ini nama karakternya itu siapa ya. Mungkin kalau kalian tahu, komen di bawah ya. Oke, kita langsung rakit saja. Oke, copot-copotin dulu nih bagian-bagiannya. Soalnya gue lebih suka kalau misalnya kita copotin bagiannya dulu. Nih, tangan-tangannya kita copotin, kita putusin dari ininya. Langsung aja. Rambutnya keren ya, kayak gitu nempelnya. Akhirnya jadi guys, si Guilty ya. Guilty ini nomor berapa tadi? Nomor 17. Keren. Oke, next kita punya si Hellboy ya. Kita lihat kita dapat apa dari si Hellboy guys. Oke, ada kupon. Ya, kupon gak jelas. Oke, saya langsung kita lihat kita dapat apa. Jan. Wow, dapat minion. Wih, gila lucu banget guys. Gila, sumpah. Apa ini? Nomor 24. Oke. Namanya Devin. Yeay, Devin. Mantap. Halo Devin. Tapi Devin yang ini pendek guys, enggak tinggi Devin yang ini ya. Selamat datang di keluarga Devin. Aduh, yos Devin. Mental guys. Yang satu lagi tangannya. Hup, mantap. Gila, akhirnya si Devin jadi guys. Minion Devin. Minion yang gitaran. Tapi entah kenapa dia disebut Superstars. Ya, karena mungkin dia terkenal kali ya. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Gue lupa lagunya. Next, kita punya siapa nih guys? Let's go, Hellboy. Ayo Hellboy, kita dapat apa ya boy? Ayo, come on, let's go. Kuponnya beginian ampas. Kita dapat siapa nih? Hup, yes. Gila guys, gue dapat Hellboy dari packingnya Hellboy. Nice banget cuy. Oke, namanya Red Devil. Yes, kalau dia Devin, ini Red Devil. Oke, dia tuh nomor 19 dari 40. Langsungnya kita mainkan. Dan akhirnya jadi si Red Devil ini guys ya. Dia tuh Hellboy sebenarnya. Gua tahu dia tuh karakternya namanya Hellboy. Ya, ini dia. Keren banget sumpah, dia punya sarung tangan ini ya, sarung tangan emas gitu, dan dia punya pistol. Wow, keren banget. Oke, sejauh ini baik-baik aja soalnya kita belum dapat yang kembar sama sekali, guys. Dan semoga enggak dapat kembar sedikit satu pun. Semoga ya, guys. Ya, semoga. Tapi kayak itu mustahil deh. Kita dapat ini. Apa nih? Goceng. Bawa kuponnya bersenda 4-0 mainan berikut masing-masing 1. Oh, gila lu. Dikerjain kita ya, disuruh beli lagi. Gila emang.
ya monggo lah, monggo lah nih. Yang mau nih kupon ya, silahkan ambil ke rumah gua. Langsung kita lihat kita dapat apa guys. Hot. Kita dapat ini guys. Kita dapat wizard ya, wizard dari Clash of Clans. Namanya Wizard Bird. Dan dia tuh nomor berapa nih? Nomor 39. Gila. Gila paling belakang nih dia guys. Hampir paling belakang guys. Ada nomor 40. Jadi sambil kita bacot, kita mending pasang aja ya. Ini hati-hati nih guys. Ini rawan ketekuk nih. Kayak beginian. Ngeri ketekuk aja gua sayang. Oh, gua hampir lupa guys. Ada satu pecahan lagi. Dan untung aja. Oh iya, mau parunya. Gila guys. Untung guys, untung gua lihat ya. Siap. Akhirnya dia jadi guys. Wizard Bird. Yes. Ini kalau macem-macem langsung dibakar sama dia. Dia ngeluarin fireball. Oke, nice, kita udah dapat Wizard Bird ya. Sekarang kita langsung move ke yang satunya lagi. Kok Hellboy move ya? Bosan gua. Ada Spider-Man. Spider-Man. Oh, ini dia, Spider-Man. Apakah kita bakal dapat Spider-Bird? Coba kita cek langsung ya guys ya. Langsung aja tambah banyak cincong. Fuck that. Oke. Hup. Ah, si Devin lagi. Mulai nih guys, mulai ya. Udah mulai. Udah mulai menyebalkan emang. Spider-Man bawa sial. Tapi apakah Goku akan membawakan kita dobelan lagi? Ya. Kita buka sejauh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesuai janji gue bakal buka 15 di episode ini. Dan kalau misalnya like-nya banyak dan views-nya banyak, gue bakal lanjutin 15 lagi. Oke? Okay? Mantap. Langsung aja. Oke, kita cek. Apa yang akan kita dapatkan, guys? Kita dapet kupon. Oke, kita buang kuponnya dan kita dapet. Mulai suram gitu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 ya. Kita mungkin tak keren aja sekarang. Berarti 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sisanya di episode selanjutnya guys. Oke. Yuk, langsung aja. Oke, Spider-Man lagi. Semoga gak double. Semoga guys. Please jangan dobelan lagi. Ya, dapat kupon apa enggak? Oh, enggak dapat kupon. Fuck. Oke. Okay. Kita lihat. Apakah kita dapat sesuatu? Oke, nice. Kita dapat si ini ya, si Deathstroke ya. Nice. Punishment namanya. Siap. Punishment gitu. Oke, okay. Dia nomor 9 ya. Nomor 9 dari 40 dan langsung kita bikin dia. Oh. Dan terakhir kita tempel pedangnya. Siap. Nih, gila. Keren banget ya. Asli ini namanya siapa tadi? Gue lupa namanya. Mana dia orangnya? Oh, ini dia. Punishment. Gila, guys. Keren. Keren banget yang sumpahnya burung ya. Keren sumpah. Oke, next kita punya apa nih, guys? Kita punya si Spawn. Oke. Let's go Spawn. Ini bukan Phantom, ini Spawn namanya guys, beda. Oh, dapat 2 kupon. Pergi kamu. Naruto, yes. Dapat Foxy, namanya Foxy guys. Ini nomor berapa nih si Naruto ini ya? Naruto nomor 26. Oke, siap. Langsung kita bikin si Naruto ini. Nice. Ini dia guys, burung Naruto. Yeay. Gila. Wah gila, ini keren sih sumpah guys. Nggak bohong. Ini baru keren nih. Aduh, jatuh dia. Oke. Ya, siap. Next,
kita punya si ini, Hellboy. Ayo Hellboy, jangan kembar lagi, please. Kuponnya apa? Wah. Oke, kita lihat. Sup. Ya, si Devin lagi, sumpah. Ini si Devin bawa sial nih. Oke, next. Langsung ya, Hellboy. Ayo Hellboy. Let's go Hellboy. Hup. Oke, dapat Sanzo. Apa ini? Dapat Kakashi. Burung Kakashi, guys. Oh my god, si Kakashi ini nomor 20 ya. Nomor 20, siap. Oke. Mantep banget, guys. Gila, dapat Kakashi gak tuh? Dapat Kakashi Sensei, guys. Nice. Mantep banget, gila. Ini kok modelnya bagus-bagus ya, guys ya? Gue bingung loh. Sumpah. Woy, dia tuh keren-keren gitu. Oke, jadi juga akhirnya si Kakashi Hatake. Burung Kakashi. Kalau kita lihat dari samping ke samping, wow, gila, keren. Asli keren banget sih, kenapa ya? Beginian tuh keren gitu, gue demen banget gitu. Why? Sumpah gue nostalgia banget, guys. Dan kita cuma punya 3 pack lagi. Mungkin kita bakal mulai dari si spawn ya. Oke, semoga gak kembar. Hup. Ya elah, lu lagi, bosen lah gue. Oke, okay. Spider-Man, let's go. Spider-Man. Na, Spider-Man. Kok gak mau kebuka, Spider-Man? Ayo dong, Spider-Man. Come on, let's go. Oke, okay, dapat apa nih? Dapat tempat pensil gokil ya. Oke, okay. Let's go, guys. Sup. Wow, dapat Super Saiyan 4, sumpah. Black Fusion ya. Gila. Mungkin Dragon Ball Fusion habisnya dibilang Black. Ya gitulah pokoknya. Pokoknya ini Super Saiyan 4, guys. Judulnya gitulah. Bodoh amat mau dibilang apa. Akhirnya si Black Fusion jadi. Dan tadi si Black Fusion itu nomor berapa ya, guys ya? Gue lupa. Oh, dia nomor 15. Oke, dia nomor 15. Mantap banget, guys. Oke, terakhir, guys. Terakhir kita punya si Goku. Semoga gak kembar. Semoga ya. Gue juga gak tahu. Ayo, jangan kecewakan kami, Goku. Ayo, Goku. Berikan sesuatu yang keren. Give us something good. Please. Please. Harapan terakhir. Hot. Wow, gila. Wah gila, Barbarian King, guys. Barbarian King, sumpah. Wih gila, keren banget ini. Gila. Fighter King, apa coba ya. Udah mana, namanya ampas ya. Tapi ini nomor 20. Oke, nice, dapat Barbarian King. Nice. Oke, langsung kita rakit dia, guys. Oke, jadi Barbarian King. Jadi ini kayak ada seri ya gitu, guys. Jadi kayak ada teman-temannya gitu ya, masing-masing dari ini. Masing-masing dari karakter tuh. Ini ada Naruto sama Kakashi, ini ada Wizard sama ada Barbarian King gitu, guys ya. Semoga ada si Archer Queen-nya juga, soalnya kita miskin karakter wanita di. Oke, udah 15 ya, cukup. 15 lagi nanti gue buka di episode selanjutnya. By the way, ini semua guys yang kita dapetin. Ada si karakter ini, karakter Street Fighter. Ada si Deathstroke, Minion, Tayo Pink, siapa? Hellboy, Goku Super Saiyan 4, Kakashi Hatake, Naruto, Wizard, Lava Hound, sama si Barbarian King. Mantap. Jadi kita episode ini dapet 11 ya, dapet 11 karakter baru. Dan gue gak bakal berhenti sampai gue dapetin semuanya, 40-40 nya.
Siap. Ya guys, itu aja dari video kali ini. Kenapa cuma 15 biji doang? Soalnya tadi gua sambil ngerakit juga, dan kalau misalnya gua terusin bakal kelamaan videonya guys. Jadi ya gua potong jadi 15 biji aja per video mungkin. Kalo buat Crazy Bird. Pokoknya kalau misalnya gua nemu yang baru, itu langsung gua rakit. Jadinya ya emang agak lama. Tenang aja guys, ada 15 biji lagi nih yang belum dirakit. Tenang aja, nanti gue bakal rakit secepat mungkin. Gue bakal upload secepat mungkin. Ya, semoga mungkin 1 hari atau 2 hari setelah video ini diupload, gue bisa upload part keduanya. Oke guys, itu aja. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian menikmati. Komen di bawah kira-kira yang paling keren itu yang mana guys ya. Yang ini Super Saiyan 4 atau si Devin. Gila, keren-keren pokoknya guys ya. Dan share video ini ke teman-teman kalian kalau misalnya mereka suka Crazy Birds ya guys ya. Dan jangan lupa berlangganan gratis ke channel gue dengan cara klik tombol subscribe di bawah guys ya. Klik tombol yang merah di bawah dan nyalain loncengnya, jangan lupa. Dan guys, itu aja. Have a good day and stay awesome. Thanks so much. Bye-bye. Woo!